Sobat Petualang, ketemu lagi di channelnya Theorogood Adventure. Selamat datang dan selamat menonton. Oke, kali ini kita akan menuju ke Pegunungan Dieng atau Dataran Tinggi Dieng. Bagi yang belum tahu, Dieng adalah sebuah desa di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Dieng berjarak sekitar 9 km dari ibu kota kecamatan atau 26 km dari ibu kota Kabupaten Wonosobo. Sengaja saya datang ke Pegunungan Tinggi Dieng ini malam hari karena ingin melihat suasana sunrise atau matahari terbit di sana. Saya berangkat dari Semarang menggunakan motor sekitar pukul 8 malam ya. Ya, walaupun sudah beberapa kali saya datang ke sini, namun saya masih tetap belum hafal rute jalannya. Jadi saya menggunakan Google Map ya, seperti di awal video tadi terdengar suara dari Google Map. Video yang Anda lihat ini kondisinya sudah sampai di daerah Wonosobo ya, jadi sudah mulai berkabut dan banyak tikungan serta tanjakan juga turunan. Jika Anda datang ke sini menggunakan motor, jangan lupa menggunakan jaket, sarung tangan, serta pokoknya peralatan-peralatan yang diperlukan lah ya. Persiapkan juga kondisi kendaraannya juga, terutama rem motor. Itu harus sekali. Karena berangkatnya malam, jadi tidak bisa melihat pemandangan-pemandangannya ya. Jadi suasananya sangat gelap dan tidak bisa melihat dengan jarak yang jauh. Kecuali nanti kalau pulangnya dari sini baru bisa kita lihat pemandangan-pemandangannya yang banyak sekali pegunungan di sisi kiri kanan. Jadi bisa kita nikmatin setelah pulang nanti. Sesampainya di lokasi parkiran, saya menghangatkan diri, udah kayak dukun aja ya. Di parkiran pun sudah ramai berdatangan wisatawan baik dari dalam kota maupun luar kota, bahkan dari luar provinsi pun ada. Di sini banyak sekali penginapan-penginapan yang disediakan oleh para warga, jadi jika Anda datang sekitar pukul 7 malam atau 8 malam, Anda masih bisa menggunakan penginapan tersebut untuk beristirahat. Atau buat teman-teman yang suka bawa tenda sendiri, ada disediakan juga lokasi untuk membuat tenda atau mendirikan tenda. Jadi jangan khawatir, Anda masih bisa tetap beristirahat di sana sembari menunggu matahari terbit yang ada di puncak sana. Untuk fasilitas Anda tidak perlu khawatir karena di area parkir sudah ada toilet, musola, dan tempat penginapan juga. Untuk di puncaknya pun ada musola juga toilet. Jadi untuk fasilitas Anda tidak perlu khawatir. Penjual makanan pun banyak, penjual souvenir-souvenir pun banyak. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Tempat parkir luas, ada mobil, ada motor yang bisa masuk ke dalam sana. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Oke. Baiklah, selamat menyaksikan keindahan terbitnya matahari di Pegunungan Tinggi Dieng yang ada di antara gunung-gunung. Selamat menyaksikan. Eh, dan jangan lupa di subscribe dong, di like, di share juga. Bagus. Oke, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih banyak dan selamat menonton.
Setelah kita menikmati indahnya pemandangan yang ada di sini, tidak sah rasanya kalau kita tidak foto-foto, tidak membuat video biar bisa dipamerin di medsos gitu. Ya, saya pun ikut juga biar narsis-narsis. Ya, kira-kira seperti inilah foto-foto saya yang ada di atas ya. Baiklah, cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di video petualangan di Pegunungan Tinggi Dieng. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir, dan terima kasih sekali juga yang sudah subscribe, yang sudah like, terima kasih banyak. Dan yang belum like atau yang belum subscribe, mohon dukungannya ya agar channel ini biar bisa berkembang. Dan Anda masih bisa menyaksikan petualangan-petualangan saya berikutnya di channel theorock.adventure. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Theorock.adventure.